Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin. Di video kali ini yang kita bagikan infonya yaitu mengenai obat metronidazol. Obat ini berbentuk tablet, tertingginya Rp5.800. Saya tebus di apotek ini seharga Rp5.000. Obat ini bermacam-macam bentuk, ada yang berbentuk injeksi, suspektoria, dan yang kita bahas kali ini yaitu berbentuk tablet. Jadi, apa kegunaan daripada obat ini? Tetap stay tune terus menonton video ini. Jadi sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Keputihan normal kerap dialami oleh banyak wanita. Hal ini tidak membutuhkan penanganan karena tidak berbahaya. Namun jika keputihan yang muncul dirasa mengganggu atau muncul bersama keluhan lain, maka kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa saja menjadi merupakan tanda keputihan yang tidak normal. Jadi salah satu pemberantas keputihan yaitu dengan obat metronidazol yang berkomposisi metronidazol 500 mg. Jadi metronidazol adalah obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan berbagai macam bakteri dan parasit. Jadi metronidazol ini dapat dipakai untuk mengatasi infeksi bakteri pada vagina penyebab keputihan maupun penyakit radang panggul. Selain yang saya sebutkan tadi, ada lagi nih indikasi obat metronidazol ini, yaitu obat ini dapat dipakai untuk mengatasi infeksi kulit, rosacea, yaitu maksudnya rosacea ini yaitu adalah gangguan kulit pada wajah yang ditandai dengan kulit kemerahan dan bintik yang menyerupai jerawat. Jadi kondisi ini juga dapat menyebabkan kulit wajah menebal dan pembuluh darah terlihat dan membengkak. Dan obat ini juga mampu mengobati infeksi mulut termasuk infeksi gusi dan abses. Jadi dosisnya 3 kali dalam sehari. Mau tahu lebih lengkap mengenai dosisnya, boleh cek scroll video saya sebelumnya mengenai obat metronidazol ini. Dan selanjutnya ada efek samping tentunya, rasanya yaitu tidak nyaman pada saluran pencernaan, anoreksia yaitu kehilangan nafsu makan, sakit kepala, ataksia atau gangguan koordinasi gerakan, serta vertigo, pusing, leukopenia. Itulah efek samping daripada obat ini. Namun, efek samping daripada obat ini tidak semua berlaku pada setiap pasien. Terkadang pasien mengalami efek sampingnya, terkadang juga tidak. Jadi, tidak 100% ya berlaku pada si pasien. Itu saja infonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain. Dan tetap jaga kesehatan. Bagi yang sakit, saya doakan lekas sembuh. Thank you for watching. Wassalam. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute.